أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين إلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد الحمد لله الحمد لله marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama pada malam ini sekali lagi kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Fiqhul Manhaj yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum akal serta adab-adab, terkhususnya berkaitan dengan hukum akal dan adab-adab dalam mazhab Syafi'i, dan sambungannya di muka surat 267 masih lagi berkaitan dengan sembahyang dua hari raya iaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan malam ini kita sambung berkaitan dengan hukum sembahyang hari raya. Hukum sembahyang hari raya. Sebelum ini kita bincang berkaitan dengan hukum sembahyang hari raya ini, tapi tak sampai kepada penghujungnya. Saya ulang kembali secara sekitar lalu dan kita teruskan. Dan kita teruskan kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Hukum sembahyang hari raya. Setiap gerak kerja kita di sana ada hukum dan sandaran sebagai ikutan supaya segala gerak kerja kita itu tepat dengan syariat, dan kedua bertepatan dengan sunnah. Dan selain daripada itu, apabila kita tahu betul dengan syariat, betul dengan sunnah, jangan biarkan perkara tersebut begitu saja, pastikan ianya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Itu tiga perkara. Maka setiap amal ibadah itu kita kena tahu dari segi-segi hukum. Apabila kita tahu hukum, di sana kita tahu. Apabila kita tahu itu berkaitan dengan wajib, maka wajib itu tuntutan secara putus ataupun fardu, tuntutan secara putus yang tak boleh tidak. Kalau kita tinggal, berdosa kita. Manakala sunat, tuntutan secara putus, tetapi tuntutan yang secara tidak putus,
sunat, tuntutan yang secara tidak putus. Siapa yang buat dapat pahala, siapa tinggal tak dapat apa-apa, kosong. Pun begitu kalau ada peluang tiba-tiba kita lepas begitu saja, hukumnya tetap dihukumkan dengan hukum makruh dalam mazhab Syafi'i. Ibadah sunat, kita tahu hukumnya sunat. Kita ada peluang untuk buat, tiba-tiba kita sengaja tak nak buat. Dalam keadaan peluang itu depan mata kita, dalam keadaan peluang ada, kesihatannya ada, ruangnya ada, tiba-tiba sengaja kita nak lepas begitu saja. Walaupun siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tinggal tak dapat apa, tetapi nisbah pada tiap-tiap hari kita duduk menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah bertepi, tiba-tiba kita lepas begitu saja, hukumnya makruh perbuatan sunat yang telah kita dapat peluang tersebut. Tak kira lah sunat apa pun, asalkan kita ada peluang ketika itu dan kita lepas begitu saja. Contohnya kalau tuan-tuan solat maghrib tadi, dalam solat maghrib tu banyak cara sunat kan? Ada sunat abad, ada sunat hayat. Tiba-tiba kita lepaskan begitu saja. Imam buat, tiba-tiba kita tak buat. Kan kita dah ikut imam, kau buatlah mak, kita ni ikut je. Imam buat apa pun kita ikut je. Kita tak buat, walhal kita pun sunat juga. Contohnya bacaan doa iftitah, bacaan doa iftitah sunat bagi imam dan sunat bagi makmum. Tiba-tiba imam baca, kita tak baca, macam mana tu? Makruh bagi makmum yang tak baca. Dalam keadaan ruang tu imam senyap ketika imam baca, tiba-tiba kita tak baca, makruh. Makruh tak berdosa, tapi makruh. Tuan-tuan, ugilah. Banyak lagi yang lain-lain, zikir-zikir di dalam rokok, dalam sujud, bacaan doa antara dua sujud. Walaupun benda tu kalau tak baca pun tak apa, sah juga solat kita. Tetapi bila mana ruang tu ada pada kita, imam dah baca, tiba-tiba kita tak baca, maka hukumnya kita lepaskan begitu saja, hukumnya ialah makruh. Dan jangan kita biarkan begitu saja, jangan buat benda makruh. Takut lama-lama tinggal benda sunat ni, walaupun dah berpeluang, hari ni tak buat, besok tak buat, dikhawatiri takut-takut yang wajib pun tak apalah, sekali-sekala wajib tak buat tak apa. Jadi macam tu, lama-lama dia jadi berjinak-jinak dengan perkara yang wajib, dikhawatir macam tu. Okey, tengok hukum sembahyang hari raya. Semua orang tahu ni pasal apa? Semua orang tahu pasal ramai datang hari raya. Sembahyang sunat hari raya ni tak pernah datang masjid pun, datang pasal apa? Pasal tahu hukum pun. Tak tahulah dengan sebab tahu hukum ke, ataupun dengan sebab semangat ke, ataupun dengan sebab raya. Sebab orang kita ni dia suka hak sekali-sekala, hak sekali-sekala. Tambah-tambah hari raya, hari raya mingguan ramai, hari Jumaat ramai kan? Betul tu. Subuh pagi Jumaat tak sama dengan subuh-subuh lain. Pasal subuh hari raya, hari raya mingguan. Jumaat ramai pasal tak boleh semayang seorang di rumah, mari semayang di masjid. Lepas tu dua hari raya, kemungkinan dengan sebab semangat. Sekali setahun, dua kali setahun, semangat dengan baju baru, samping baru, semua baru, semangat berpagi-pagi ke masjid. Sampai duduk atas tal pun tak apa, bentang sejadah tempat parking motor pun tak apa. Pasal apa? Janji dapat semayang sunat hari raya. Hari lain orang sama, tuan-tuan, gambar sama, malaikat tukang jaga pintu, tuan-tuan, malaikat rahmat hak merahmati, tuan-tuan, hak bawa rahmat, tuan-tuan, orang datang masjid, tuan-tuan, dia tengok gambar sama je hari-hari. Bila nak tukar? Sekali-sekala tukar bila ada kematian baru bertukar awak. Kalau tak berlaku kematian, tak bertukar awak. Itu kita, masyarakat kita. Tapi
kita tetap berdoa tentang moga-moga sahabat kita diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita boleh kekalkan ibadat ini dan sahabat-sahabat kita pun boleh ikut sama tuan-tuan. Bukan kita nak bangga diri kita dah tuan-tuan, kita pun belum tentu lagi. Cuma kita berdoa lah moga-moga kita diberi kekuatan dan sahabat-sahabat kita di luar sana juga diberi kekuatan, bukan hanya pada musim-musim tertentu hari raya semata-mata, bahkan kalau boleh setiap waktulah, kalau tak kesibukan dengan kerjaya masing-masing, maka kalau boleh setiap lima waktu tu solatlah di masjid di mana laungan azan dilakukan. Kita tengok hukum sembahyang sunat hari raya ialah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya semenjak disyariatkan sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Mula daripada disyariatkan sampai Nabi wafat, maka Nabi tak pernah tinggal. Hukumnya sunat, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dan ia dilakukan secara berterusan oleh para sahabat radhiyallahu anhum selepas kewafatan baginda. Walaupun Nabi dah wafat, sahabat-sahabat tetap teruskan solat sunat dua hari raya. Hukumnya sunat, sunat muakkad. Ia dituntut supaya dilakukan secara berjemaah. Selain daripada kita tunai itu, kita laksanakan itu hukumnya sunat muakkad, maka lebih lagi kita nak dapat pahala sunat, kita buat dengan cara jemaah. Semayang seorang di rumah boleh tak? Boleh. Sah juga. Sah. Kalau kita tak kesampaian nak mari masjid, ataupun mari masjid tengok-tengok dah selesai. Selesai dan tak. Macam mana? Tak semayang sunat hari raya? Solat juga. Balik solat kat rumah boleh. Nak terus semayang di masjid pun boleh. Tak. Pasal apa? Pasal sunat hari raya ni, sunat berjemaah tuan-tuan, sah juga kita solat berseorangan diri. Boleh nak buat seorang diri, tapi kurang afdal lah. Kurang semangat lah sikit tuan-tuan, tak bunyi takbir hari raya. Tapi nak takbir pun bagi elok sikit bunyi tuan-tuan. Hidup perhati berapa lama dah dalam masyarakat kita ni tuan-tuan. Sebutan tu tak apa nak betul kan. InsyaAllah raya tahun ni saya ada sini. Kita betulkan apa yang tak betul. Sebutan takbir kalimah. Kita bertakbir malam raya, pagi raya. Tak berapa betul tuan-tuan. Pasal apa? Semangat lebih dah. Samping baru dah. Baju Melayu baru dah. Jubah baru dah. Takbir tak betul. Belajar takbir tiap-tiap program ceramah, takbir Allahu Akbar. Tapi dari segi sudut tuan-tuan, susunan betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar ni, bukan ni contoh saya sebut tuan-tuan. Dia di dalam masyarakat Melayu kita macam mendayu-dayu sikit. Kalau di tanah Arab tuan-tuan macam tak raya. Macam tak raya. Sebab kita tuan-tuan dah biasa dengan suasana sini. Bila duduk di tanah Arab tuan-tuan, dia buah macam biasa tuan-tuan. Jadi kita tak ada aura tu tuan-tuan. Sebutan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan boleh beza. Kemungkinan tuan-tuan terpengaruh dengan takbir raya yang dibacakan oleh M. Nasir tuan-tuan. Terpengaruh. Waktu tuan-tuan artis nak cari makan dengan cara tu tuan-tuan. Maka kita ni tuan-tuan, di samping kita ni bersukaria nak bagi betul sikit. Nak sebutan kita tu bagi betul tuan-tuan. Macam mana bunyi dia? Ni contoh tuan-tuan, nanti orang kata, ni ustaz ni biar. Puasa belum lagi dah takbir raya pula pasal apa ni. Macam mana bunyi dia tuan-tuan?